واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang di hadapan keduanya. Engkau rendahkan dirimu, wakul, dan katakan kepada mereka, Rabbirhamhuma, berdoalah kepada Allah, ya Allah sayangi keduanya, kama rabbayani shagira, sebagaimana orang tua kami menyayangi kami di waktu kecil kami. Seorang saudara mampu membelakangi saudaranya. Seorang suami mampu membelakangi istrinya. Seorang istri kadang-kadang membelakangi suaminya. Seorang anak kadang-kadang meninggalkan orang tuanya. Tapi tidak akan pernah kita dapatkan seorang ibu meninggalkan anaknya. Tidak ada. Tidak akan pernah kita dapatkan orang tua meninggalkan anaknya. Kenapa? Karena itulah mereka disebutkan waktu kita berada di alam rahim. Kenapa disebut alam rahim? Karena diambil daripada salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Penyayang. Kalau mau lihat sebahagian daripada tanda-tanda kasih sayangnya Allah, lihat bagaimana ketika kita berada di alam rahim dalam kandungannya seorang ibunda kita. Suatu ketika pada saat haji, Sayyidina Umar bin Khattab mengumumkan kepada seluruh jamaah yang hadir, Yamaniyun berdiri, wahai jamaah haji daripada Yaman berdiri semua. Berdiri pada saat itu jamaah daripada Yaman. Kemudian kata Sayyidina Umar, daripada Qarni, daripada kabilah Murad berdiri, daripada daerah Qarni berdiri, tinggal satu orang yang berdiri. Kemudian kata Umar bin Khattab, adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Kata yang berdiri seorang tersebut, Uwais adalah keponakan saya, tapi Uwais tidak akan pernah datang ke sini. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, karena ibundanya Uwais masih hidup, jadi Uwais tidak akan pernah datang ke sini. Kalau mau, tungguin saja sampai Uwais tidak lagi mengurus ibundanya, barulah Uwais akan datang ke sini. Tapi ada apa dengan Uwais? Uwais itu, wahai Amirul Mukminin, orang biasa di Yaman, orang biasa di kabilah kami. Dia bukan siapa-siapa, tidak ada yang mengenalnya di Yaman. Ada apa dengan Uwais? Tidak apa-apa, saya menunggu kedatangannya. Di tahun berikutnya, Umar bin Khattab radhiyallahu an kembali melakukan hal yang sama. Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais daripada Yaman, daripada kabilah Murad, daripada Qarn? Ternyata ada seorang yang menjadi penggembala pada saat ibadah haji. Dia yang menjaga daripada gembala-gembala yang dibawa oleh jamaah daripada Yaman. Didatangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab, apakah namamu Uwais? Betul? Apakah engkau daripada kabilah Murad, daripada daerah Qarn? Betul saya. Apakah engkau dahulunya mempunyai penyakit kulit yang sekarang sudah sembuh dan sekarang tinggal bekasnya saja sebesar satu dirham? Betul? Betul. Kenapa engkau tahu? Siapa engkau? Saya adalah Umar bin Khattab dan saya adalah saudaramu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, jikalau engkau nanti bertemu dengan seseorang yaitu sebaik-baiknya tabi'in, maka minta doalah kepadanya. Dia bernama Uwais daripada daerah Qarn atau Uwais al-Qarni. Terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Kata Umar bin Khattab, tinggallah di sini karena engkau adalah saudaraku. Kata Uwais, tidak. Biarkan aku pergi. Engkau akan pulang ke Yaman, aku berikan engkau bekal. Kata Uwais, tidak, aku akan pergi jauh daripada Yaman. Kenapa? Karena kalau aku pulang ke Yaman, semua orang akan mengenalku. Biarlah aku dan Allah yang tahu bahwasanya Rasulullah pernah titip salam kepada aku. Tahukah kita apa amalan Uwais al-Qarni? Uwais al-Qarni memenuhi semua keinginan ibunya kecuali satu, yaitu ibunya ingin berangkat haji.
akan tetapi tidak ada biaya daripada mereka. Mereka adalah orang miskin. Akhirnya Uwais Al-Qarni membeli lembu. Apakah pakai lembu berangkat haji? Tidak. Lembu tersebut dibuatkan kandang di atas gunung. Lalu setiap hari Uwais Al-Qarni menggendong lembu tersebut naik ke atas gunung. Turun lagi, naik ke atas gunung. 8 bulan hingga tiba musim haji diangkatnya. Kenapa digendongnya? Latihan. Ketika tiba musim haji, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya sampai ke tanah Mekah untuk ibadah haji. Lihat bagaimana terkenal di antara malaikat. Kenapa? Karena bakti terhadap ibu. Lalu bagaimana caranya agar kita juga mempunyai anak atau keturunan yang saleh dan salihah seperti setidaknya minimal Uwais Al-Qarni? Insya Allah diberikan amalan dan doa oleh guru kami yang tercinta, Ustaz Abi Makki. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair, Ustaz Syam. Tidak ada yang kita harapkan kecuali memiliki anak soleh atau solehah, dan ini semua para nabi pun demikian. Terngiang doa daripada Nabi Zakaria selalu diucapkan dengan mengatakan kalimatnya, yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, aku hanya ingin menjadi seorang orang tua yang memiliki anak radiyya, anak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang sangat luar biasa, ya. Ada juga doa yang disampaikan sangat terkenal, rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Semua ini doa sudah hafal sekali, meminta kepada Allah agar anak-anaknya dijadikan qurrata ayun, penenang hati, penyejuk jiwa. Ada satu doa yang ingin disampaikan pagi hari ini, insyaallah sangat bermanfaat buat kita semuanya, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai terkenal Abul Anbiya, kenapa? Anak-anaknya nabi semuanya. Doanya adalah pendek sekali, kalimatnya apa? Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, hadiahkan kepada aku anak-anak yang solih. Yang solih. Ternyata apa? Keluarlah dari zuriahnya ada Nabiullah subhanallah. Sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Ismail alaihissalam. Saking solehnya, nurut kepada orang tuanya. Saking solehnya, ikut daripada perintah Allah. Bayangkan, anak bukan hanya bangga terhadap orang tuanya, tapi nurut, taat kepada orang tuanya. Saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, inni arafil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Ini perintah untuk melaksanakan ini. Tiba-tiba apa dikatakan oleh anak soleh ini? Hasil doa Rabbi habli minas solihin. Jawabannya adalah kalimatnya apa? Kalimat yang indah, ya abati. Ya dikatakan apa? If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Subhanallah, kerjakan. Insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Kenapa? Karena saking solehnya anak ini. Perintah apapun dikerjakan, perintah apapun dikerjakan. Karena ini bentuk daripada soleh. Kalau orang soleh, apapun bisa mengetahui mana yang penting dan mana yang lebih penting. Ada dua orang yang sedang memijit kaki ibunya, kan dalam keadaan sakit. Sampai malam. Lalu abangnya bangun. Dua-duanya ahli qiyamul lail. Setelah itu, dek gantian dek, adek yang tahajud, abang yang mijit kaki ibumu. Dia bilang mengatakan, tidak kak, mijit kaki ibu lebih mulia daripada sholat tahajud. Subhanallah, aku akan ketinggalan sholat tahajud. Yang penting ibu yang sakit ini aku akan pijit-pijitnya. Tapi berapa banyak kalau mengerti kenyataan ini, ternyata orang soleh ini benar-benar memahami apa yang penting dan apa yang lebih penting. Sama-sama kita membacakan doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Mudah-mudahan kita memiliki anak yang soleh dan soleha. Doanya sama-sama, Rabbi. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang soleh dan solehah, sehingga kita bangga dengan anak kita kelak di yaumil qiyamah, bisa membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terimalah ketentuan takdir yang Allah tentukan. Karena keimanan yang benar terhadap takdir akan membuahkan hal-hal yang luar biasa. Kita akan mendapatkan 3 hal yang luar biasa ketika kita bisa beriman kepada takdir. Yang pertama, melahirkan apa? Kita hanya bersandar kepada Allah. Karena ketahuilah, sudah diatur oleh Allah. Dan seseorang tidak akan menjadi sombong terhadap dirinya disebabkan adanya kebaikan pada dirinya. Karena semua itu karena Allah. Dan Allah yang menyebabkan kita seperti itu. Dan muncullah ketenangan dalam hati kita ketika kita bisa menerima takdir itu.
Jemaah millennials, anak muda yang ada di rumah, kita tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang bagaimana. Kita tidak bisa memilih orang tua kita siapa, tidak bisa. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita akan kelak menjadi orang tua. Kalau kita ingin dihargai anak-anak kita kelak, maka hargailah orang tua kita yang sekarang. Amin, amin, robbal amin. Ya, jaman rumah terima kasih banyak, juga jaman studio. Ibu-ibu terima kasih banyak ya, bapak-bapak. Dan terima kasih juga untuk guru-guru kita semua. Juga bapak terima kasih banyak untuk putri juga ya. Terima kasih banyak. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah ingkar. Senara Syariski, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesulitan, semoga.